Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para masyarakat terusut umat Islam yang ada di Sekado dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Ramadan 1443 ya. Itu terkait dengan kondisi yang ada di daerah kita untuk hari ini, untuk saat ini. Maka tentunya sebagaimana hasil daripada rapat kita pada hari ini antara Forkopimda Sekado serta juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Sekado serta juga pengurus masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sekado, terusus yang ada di perkotaan dan juga di jalan protokol, dan terusus ini juga dengan ketua pengurus Masjid Besar Al-Falah Kabupaten Sekado yaitu Pak Jasna ini. Alhamdulillah disepakati bahwa selama Ramadan, selama kita masih berada pada posisi COVID-19 ini, tentu dihimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjalankan ibadah tarawih, ibadah membaca Al-Quran, dan juga sholat Idul Fitri nanti satu Syawal. Dan juga tentu saya menghimbau kepada seluruh masjid, pengurus-pengurus masjid yang ada di Kabupaten Sekado, ya, agar sekiranya di masjid untuk ditutup tidak melaksanakan, menunda pelaksanaan sholat Jumat dan juga menunda daripada pelaksanaan sholat sunnah tarawih dan juga tentunya berbuka bersama ditiadakan untuk ya tentunya memutus mata rantai COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita untuk tidak berkumpul, tidak berjamaah di satu tempat, di masjid tentunya, dengan harapan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir di daerah kita, dan mudah-mudahan daerah Sekado khususnya tetap dalam posisi aman, terkendali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini dapat disampaikan kepada kita semuanya agar himbauan ini bisa didengar dan diperhatikan oleh kita semua demi keselamatan anak-anak kita, demi keselamatan anak bangsa kita, dan juga demi keselamatan kita bersama-sama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.